Jika kamu yang kebetulan bingung mencari HP murah harga 1 jutaan dari brand Samsung, berikut ini rekomendasi 7 HP Samsung murah dengan harga di bawah 2 jutaan. Tentunya HP ini memiliki fitur dan spesifikasi mumpuni di kelasnya. Namun sebelum lanjut membahas daftar harga 7 HP Samsung di bawah 2 jutaan ini, ada baiknya klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya ya guys. Samsung Galaxy A11. HP Samsung Galaxy A11 ini sudah dibekali baterai 4000 mAh, lengkap dengan pengisi daya sebesar 15 watt. Kelebihan lain HP ini, Galaxy A11 sudah dibekali chipset dari Qualcomm Snapdragon 450 yang dipadukan dengan CPU octa-core serta RAM 3GB. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Samsung Galaxy A20s. Samsung Galaxy A20s memiliki ukuran yang pas yaitu 6,5 inci. Dilengkapi dengan layar IPS LCD membuat display menjadi lebih baik. Ponsel ini didukung SoC Snapdragon 450 lengkap CPU octa-core berkecepatan 1,8 GHz. Baterainya pun memiliki kapasitas 4000 mAh dan sudah dilengkapi fast charging dengan daya 15 watt. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Samsung Galaxy M11. Galaxy M11 ini menawarkan baterai berkapasitas jumbo sebesar 5000 mAh. Galaxy M11 hadir menawarkan desain layar Infinity O yang tersemat di bagian kiri atas ponsel. HP ini pun dibekali 3 kamera, yang terdiri dari kamera utama 13MP, kamera ultrawide 5MP, dan 2MP untuk deep sensor. Sedangkan kamera depan beresolusi 8MP, aperture f2.0. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Samsung Galaxy A20. Samsung Galaxy A20 sudah mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi HD+. HP 1 jutaan dari Samsung ini juga telah mendapatkan dukungan chipset Exynos 7884 yang dipadukan dengan RAM 3GB. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Samsung Galaxy M20. Fitur unggulan dari HP Samsung di bawah 2 jutaan yaitu baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh didukung fast charging. Samsung Galaxy M20 memiliki layar dengan desain Infinity V berukuran 6,3 inci dengan resolusi 2340x1080 pixel. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Samsung Galaxy A10s. Layar dari Samsung Galaxy A10s ini memiliki layar seluas 6,2 inci yang beresolusi 720x1520 pixel dengan aspek rasio 19:9. Pada sektor kamera, Samsung membekali Galaxy A10s dengan dua lensa,
yang masing-masing beresolusi 13 megapiksel aperture f1.8 dan 2 megapiksel di aperture f2.4 serta kamera depan beresolusi 8 megapiksel aperture f2.0. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Samsung Galaxy M01s. Galaxy M01s menawarkan desain layar Infinity V yang serupa dengan Galaxy M01. Namun, pada ponsel ini hadir dengan layar sebesar 6,2 inci, beresolusi HD+, dan rasio aspek 19:9. Sedangkan pada bagian punggung, terdapat dua kamera yang terdiri kamera utama 13 megapiksel aperture f2.2 dan kamera deep sensor 2 megapiksel aperture f2.4. Berikut ini harga dan spesifikasi selengkapnya. Itu tadi daftar HP Samsung harga 1 jutaan di tahun 2021 yang dapat sobat pilih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semuanya. Lantas, 7 HP Samsung mana yang jadi pilihan kamu? Tulis di kolom komentar ya sobat.